Ada nih, bisa yuk, bisa yuk. Bukan yang itu. Di 100.000 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabihu hal sami'tum sawti? Masmu Ustaz. Tabham. Sami'na. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Ahibati fillah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam Ahad ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan juga usia untuk melanjutkan perjuangan kita ya dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dan juga istiqomah dalam talabul ilmi ini ya, sehingga Allah memberikan keberkahan terhadap waktu kita, usia kita, dan juga ilmu yang kita pelajari. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, ini merupakan liqa tsani, ya, pertemuan yang
pertemuan yang kedua ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di lisan Arab yang kelima ya, di Musaw 4 ini. Dan di al-liqa al-madi wasalna atau intahaina min al-wahdatin ula. Kita sudah menyelesaikan wahdah yang pertama. Sebelum kita lanjut di grup atau musawa 4 ini, yang jadi ketua kelas siapa? Apa? Cewek. Ustaz. Siapa ketua kelasnya? Mau Anda jadikan sebagai co-host nanti? Akhwat, Ustaz. Tapi enggak tahu siapa namanya. Ya, akhwat. Ketua kelasnya belum hadir, Ustaz. Belum ada. Coba Anda hubungin dulu. Ya, baik. Nah, syukuran. Saya jalan ya. Sengaja ada ketua kelasnya supaya kondusif nanti. Oh, Hafsa dan Woi. Labas, nanti kita sambil menunggu ya, kita lanjut aja pembahasan kita. Baik. Ana share screen dulu. Nah, di pertemuan lalu pilih yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan al-wahdatul ula, unit yang pertama tentang al-umratu, dan kita juga sudah membahas mufradat ya, juga ibarat al-mawjuda fi dhalika al-hiwar. Wahabul kezalika terkaitan dalam ini Rob kita membahas tentang karena kita tahu bahwa al-ismu mu minal i'rab wal bina yang qasmil ismain, bahwa isim itu ditinjau dari rubah tetapnya, ada dua macam, ada maf'ul, ada kemudian untuk yang ini ada yang dinamakan alamat i'rab, tanda-tanda. Afwan Ustaz, interupsi, suaranya terpotong-potong Ustaz, putus-putus. Ibnam, ini jelas? Am jelas. Nah, baik. Jadi bahwa alamatul i'rab itu tanda i'rab atau isim yang berubah itu ada tiga macam, kita ketahui ya. Yang pertama adalah rafa, kemudian nasab, dan juga khafad atau jar. Khafad atau jar. Yang di mana tiap-tiap alamat ini ada dua macam pula. Ada alamat yang asliyah dan juga alamatul syar'iyah. Ada alamat yang asli, ada juga alamat yang pembagian dari. Yang pertama misalkan ini merojah ya, nanti akan tanya dan mohon nanti yang tahu jawabannya langsung menjawab. Yang pertama adalah rofa. Jadi antara alamat i'rab ada rofa, marfu.
Alamat asli marfu adalah apa? Dhammah. 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 Santun. Naam, dhammah. Sahih. Kemudian isim, dari isim yang berapa? Suara terputus. Kohos, jadi itu karena di HP karena nggak bisa jaringan itu. Tapi yang mau jawab acungkan tangan aja. Raise hand. Nah, kita lihat apa? 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 Sifwan Afif. Nah. Apa Zed, bisa diulang sedikit ya tadi soalnya Zed? Soalnya adalah isim yang mempunyai alamat asli marfu dengan dhamma apa aja? Yang marfu dengan dhamma ya Zed? Iya, iya. Pertama isim mufrad, kemudian jamak takdir. Iya. Dhamma. Jamak muannats salim. Terus sama lagi. Satunya fi'il tadi. Isim. Namanya isim. Dan berapa? Tiga aja. Enggak ada tambahan ya, cuma tiga aja. Ismul mufrad wa jam' at-taksir wa jam' al-muannats salim. Iya. Itu berapa? Tiga. Nah, tiga. Sorry, enam. Syukuran Khon Nasib Khon Afif dari Bontang, Kalimantan Timur. Masya Allah. Ijabatuka sahih ya. Barakallahu fiik. Enam. Tiga. Mufrad, kemudian jama' taksir dan juga jama' mu'anats salim. Soalnya tani, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari tiap bagian tersebut, mufradnya, jamak muannats salimnya dan jamak taksir. Saya akan tunjuk dari akhwat Ukhtuna Zainab Ja'fariyah dari Solo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithal lil ismil mufrad. Naam. Huwa rajulun. Naam. Huwa rajulun dzakiyun. Naam. Kuma al-mithali jam'i taksir haulai tulabun mujtahiduna. Naam, naam. Kuma li jam'il mu'annathis salim qara'atil mudarrisatu ad-durusah. Naam, qara'atil mudarrisatu ad-durusah. Naam, ahsan, masya Allah. Ijabatuk ya sahih, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiikum barakallah. Naam. Itu dia contoh yang pertama dari isim yang marfu dengan dhammah ya, ada tiga macam sebutkan tadi oleh saudara kita ya, kita. Kemudian setelah itu ada isim yang atau alamat ya, alamat far'iyah cabang dari marfu ya. Marfu. Baik, ada yang bisa sebutkan alamat far'iyah dari yang marfu apa aja? Baik, ana sini ada yang mengacungkan tangan. Ana memilih dari puan dulu, Andra Maya Balikpapan. Ya Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alamat far'i yani al-alif wal-waw, al-alif lil-musanna wal-waw lil-jama' muzakkar salim. Naam, al-alif lil-musanna wal-waw al-jama' muzakkar as-salim. Hal fihi ziyadah atau
الواو لل الأسماء الخمسة. نعم أحسنت نعم بارك الله فيك إجابتك صحيحة شكرا لك يا أنزل مايا من ذلك إن شاء الله نعم تدي علامة فرعية من رفع نعم الألف المثنى مليان الواو لمذكر سالم من جبال الأسماء خمسة نأتي إلى علامة التالية وهي علامات نصب نعم من يذكر لنا ما هي علامة أصلية للنصب وما هي علامة فرعية له ulangi soalnya adalah sebutkan alamat asli nasab dan juga alamat fariyah untuk nasab ini ana tujuh ukhtuna dari dulu dari ikhwan tadi akhwat Abu Abdurrahman nam Abu Abdurrahman silakan طيب سر بارك الله فيك علامة الأصلية على وهي الفتحة فتحة نعم وعلامة فرعية الألف و الألف والنون نسيت الذي نعم طيب علامة فرعية تبان dari فتحة نسيتم الألف والنون هذا سد الألف نون الألف الكسرة الكسرة ممكن الكسرة نعم الكسرة نعم. شكرا لك ما شاء الله الكسرة طيب شكرا لك يا أبا عبد الرحمن ما شاء الله نعم طيب نريد من يكمل من الأخوات أريد أختنا بلقيس عفيفة نعم نعم أستاذ masih sama نعم. soalnya iya masih sama di silakan tanda nasab asli itu fathah نعم. tanda nasab far'i atau naibah yaitu huruf ya alif dan kasrah pandai alif dan kasrah alif ini alif kemudian ya alif dan ya. Kasroh. Nam, ya alif dan kasroh. Santi nam. Syukran li ukhtina Balqis Afifah ijabatukuma sahih. Masyaallah. Barakallahu fik. Nam. Al-an urid amthilah li hadhihi amthilah li hadhihi anwa'. Nam, amthilah li fathah, alamat asliyah fathah, amthilah li alamat fathiyah alif sama ya sama kasrah. Baik, murid min al-ikhwan. Ikhwah Jorgi dari Brau. Silakan. Akhwana Jorgi dari Brau. Jorgi apakah dengar suara ana? Dengar Ustaz, dengar. Ana tadi dari luar. Oh iya, baik. Bisa ulangi Ustaz? Soalnya adalah sebutkan contoh ya. Contoh dari alamat asliyah dari nasab. Nasab kan ada fathah, alamat asli. Aslinya fathah, kemudian alamat fariyahnya ada alif, ada ya, ada kasrah. Sebutkan tiap macam-macam ini contohnya apa aja. Atau satu aja contoh dari alamat asli fathah apa isim apa aja yang alamat asliyahnya ketika mansub itu fathah isim mufrad isim mufrad ya kemudian nggak lagi nggak isim mufrad Terus, apa?
Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Simpul jamak taksir. Ada lagi? Atau cuma dua? Masih ada Ustaz. Masih ada. Baik. Nantadir Ahjurgi. Ahjurgi, apakah masih ada tambahan atau cuma dua? Mufrad dan juga cuma dua, saya tengah ingat. Cuma dua, baik. Enam. Tadi siapa minal akhwat yang masih ada katanya? Siapa tadi? Dari ana Ustaz Pamu minal sorof. Enam. Enam mamnu minal sorof. Mamnu minal sorof. Nah, Hasan yang belum nasab. Nah, barakallahu fiik. Sahih. Masyaallah. Siapa barusan apaan yang jawab mamnun nasab? Ana Ustaz. Yang mana Ustaz? Oh, Anik. Bukan Anik ya. Naam Ustaz. Naam, syukran lagi ya. Adik-adik. Kemudian setelah itu adalah alamat jar. Alamat jar. Alamat aslinya adalah kasrah. Kemudian siapa yang menyebutkan ya alamat fathiyah dari kasrah. Baik, ana tunjuk ukhtuna Zulfa dari Padang Panjang. Masyaallah di Padang. Naam. Naam Ustaz. Tadi jar yang fa'aliyah Ustaz. Ya, ya, fa'aliyah aja. Jar far'i itu ada dengan ya, ya Ustaz? Ya, ya, Lalu ada yang fathah. Dengan fathah ya, terus. Kalau yang dengan ya adalah isi musanna jarnya dengan ya, jamak ya, mudzakkar jarnya dengan ya. Kemudian ya. Asmaul khamsah jam jarnya dengan ya. Khamsana. Kemudian ada jar yang dengan fathah itu adalah al ismu ghairul munsari atau mamnu minas sarf. Nah, jadi jarnya bil fathah niabatan nah. Anil kasrah. Insyaallah masyaallah. Nah, jadi ada berapa? Yang apa? Yang kalau fathahnya ada berapa? Ada empat ya? Ya. Ada ya, yang empat, dengan ya, ada yang dengan fathah. Kalau yang dengan ya itu ada tiga. Iya. Musanna, jamak muzakkar salim, kemudian asma al-khamsa. Asma al-khamsa. Kalau yang dengan fathahnya satu, yaitu yang mamnu minas sarfi, kasrahnya bil fathah. Nah, masya Allah. Nah, syukur, masya Allah. Ijabah sahihah. Syukuran lagi ya, ukhtana Zulfa. Dari Padang Panjang. Itu dia sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya di Al-Wahdatul Ula. Banyak banyak sedikit Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau munada mudof masuk kepada fathah yang asli enggak Pak Ustadz? Contohnya ya Rasulullahi. Rasulullah mansub ya. Itu termasuk asli enggak? Munada mudof. Ya itu asli Pak. Rasulullah asli. Nah, berarti yang ini termasuknya selain isi mufrad taksir sama ghairu munsharif juga termasuk munada mudof dong kalau gitu. Enggak. Enggak. Kita lihat dari ini Pak. Rasul kan isi mufrad. Rasulullah oh, isi mufrad. Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Oh gitu. Paling nanti itu masuknya ke lain pembahasan munada maksud kapan isim ini jadi mansub gitu. Itu mungkin oh. Ini kondisinya kapan gitu.
Bukan alat. Oh, jadi masuk. Jadi Rasulullah di sini masuknya sebagai isi mufrad, bukan sebagai munada mudof ya. Ya, dia isi mufrad juga sebagai apa jabatannya sebagai munada. Oh, iya. Ya gitu. Oh iya, iya. Baik, makasih. Iya, selamat. Baik. Ustaz mau bertanya juga. Ya, silakan tafadhol. Kalau yang alamat i'rabnya kayak dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah itu termasuk alamat kafiyah ya, Ustaz? Gimana ulangi? Pun ada yang berisik. Kalau yang alamat i'rabnya misalnya marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah, itu termasuk alamat far'iyyah, alamat asli. Ya itu termasuk alamat asli ya, dhammah muqaddarah alamat asli. Dhammah muqaddarah. Nun afwan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, lanjut ke kitab ya. Baik, kita sudah bahas tentang kawaidun nahwi dan juga sudah menyelesaikan latihan-latihan sini. Dan juga apa namanya Rob, meskipun ada beberapa soal yang belum selesaikan, tapi insya Allah yakin antum semua sudah paham. Baik, dan ingatkan insya Allah untuk pekan ini ada latihan yang nanti akan ana share linknya di grup. Musawa 4 insyaallah sebagai bentuk evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan nanti semua bisa insyaallah. Baik, beranjak ke al-wahdatu tsaniyatu. Ya, kaifiyatul umrati. Karena kemarin ustaznya kan ini nanya ke tulabnya bahwa tulabnya kan mau umrah. Kemudian tulabnya nanya gimana tata cara umrah. Nah, sekarang usahanya menjelaskan karena sudah ditagih sama tulabnya. Baik, kama hiya al-adah, murid ahad min wahid min at-tullab wa wahida min al-akhawat li yaqra'a al-hiwan. Baik, ana kelas dulu. Siapa yang mau membaca? Ana lihat dulu di mana Ustaz? Zainab, nama Zainab. Yasmin. Zulfa. Zulfa. Isma. Taib, nama. Yang belum. Nama yang belum, taib. Yang belum. Ustaz Jasmin. Isma belum, Ustaz. Taib, Isma dan juga ini, ada pilih Isma dan juga Yasmin. Isma dan Yasmin, nama. Belakang. Bentar, aneh dulu. Tiga orang. Enggak, Isma sama Yasmin. Oh, tiga orang. Isma, Yasmin sama apa dosen itu siapa? Nah, Isma, Yasmin sama Ana. Ini Afton. Ikhwan atau akhwat ya, Ustaz? Dari akhwat, dari ini akhwat. Umayyah Ummu Faruq. Umayyah Ummu Faruq. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Tak ada satu lagi. Tunggu sebentar. Nam, silakan. Ibda' nak ayat wal akhwat. Yang diusah siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, wa'adana bi annaka satubayyin lana manasikal umrah al-yawm. Sahih. Wa ana 'inda wa'di sa'ubayyin lakum al-an. Fa 'alaykum al-istima'u jayyidan. Sam'an wa ta'atan ya Ustaz.
Innal umrata ibadatun wal ibadatu la budda an ta'udda bil ikhlasi la budda an tu'adda bil ikhlas lillah azza wa jalla la li ghairihi wa la riya wa la sum'ah wa illa fala tuqabalu wa la lil qa'imi biha jaza'un wa la thawab qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin suratul anbiya al-ayah bayyinah suratul bayyinah suratul bayyinah al-ayah al-khamsah wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati a'milil haditha ya akmil, Ahmad akmil hadith ya Ahmad wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya hijratuhu ila Allahi afan hijratuhu hijratuhu wa man kanat hijratuhu lid dunya ya apa fa hijratuhu ulangnya saja ya dari fa hijratuhu nah fa hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajaru ilahi rawahul bukhari wa muslim wa ahlu sunan ahsan ya ahmad wa barakallahu fik hadha huwal amru awwal wal aham wal amru athani labudda an yakuna zadu min kasbil halal wala min malil haram biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu la yaqabalu illa tayyiban rawahu muslim wa ahmad wa naktafi bihadha wa sanwasilu hadhal mawdu' wadan insyaallah ta'ala nah masyaallah masyaallah barakallahu fi kulla jami'an nah ukhtuna Yasmin nah ukhtuna kita lagi Mufaruk, Mayah, dan Ukhtuna. Selagi siapa? Isma. Isma, enam. Enam, syukuran lakuna jami'an. Dan izan, hadan hiwar aitul akhwat, dan juga ikhwah bin jami'an, ta'alaku bi kaifiyatin umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mana wa'ada ya'idu wa'ada yang tahu janji berjanji nam wa'adun apa bedanya kalimat wa'adun sama wa'idun wa'adun janji wa'idun ancaman. Nah, santi. Mas Mufi. Fatimah Ustaz. Fatimah. Nah. Nah, sahih ijabatuki sahihah. Wa'adun janji wa'idun ancaman. Nah, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana man umrah. Afwan Ustaz, suaranya putus-putus. Nah. Ini sebentar. Ustaz. Wa'adtana bi annaka sekali lagi sebagai jalan
Alaikumul istima'u jayidan. Sama al-fatun ya Ustaz. Inna la'umrata ibadatun ibadatu labud an tu'adda bin ikhlasi lillahi azza wa jalla. Kalimat tu'adda, kenapa tu'adda tidak tu'addi? Majhul. Apa? Majhul. Majhul. Kalau majhul, naib failnya mana? Mustatir. Mustatir. Nam. Badihiya. Kembali ke mana? Kembali ke al-ibadah. Ibadah. Nam al-ibadah. Sahih al-ibadah. Labudan tu'ada bil ikhlas azza wa jal bihan wairihi. Wala riya wala sum'atu wa inna fala tukbal lil wala liqaimi biha jaza wala tawabtam. Baik, min hadhal hiwad hal ladaikum soal min haif mufradat atau al-ibarat tufham. Nam. Ima mana Zad? Mana kalimat Zad? Tambah. Bekal. Nah, bekal azad mana bekal? Bekal. Kalau bertambah ziyadah azad bekal. Kama qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Tazawwadu ya bukan wa tazawwaju, wa tazawwadu. Baik. ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا ان شاء الله تعالى. نأتي الى جمل مفيدة. ada contoh, ada 5 contoh. نحتاج الى butuh yang membaca dari ikhwan ya. Dari Ikhwan, mana pilih yang angkat tangan saja dari untuk bahasa ini. Baik. Nah, pilih Al-Akh Jenny Setiaji dari Bandung. Den, ini bahasa Denny apa ya? Denny Setiadi dari Bandung. Jenny atau Denny? Jenny. Oh, Jenny. Nah. Dan Jenny Setiaji dari untuk membaca contoh berikut ini. Fadol. Silakan. Jumalun mufidatun. Rukmul awal. Saubayinu manasikal hajj. Uridu an ubayina manasikal hajj. Lam ubayin manasikal hajj. Asani. Tu'adal ibadatu lillah. Labuda an tu'adal ibadatu lillah. La tu'adal ibadatu riya'an. Asalis yad'ul abdu rabbah. Lan yad'uwal muslimu ghairullah. La tad'u ghairullah. Arrabi naktafi bihadat ta'am. Lan naktafiya bihadat ta'am. Lam naktafi bihadat ta'am. Al-khamis, al-muslimuna ya'buduna Allah. Al-kafiruna lan ya'budu Allah. Al-kafiruna
lam ya'budullah. Naam, masyaallah, masyaallah. Naam, qira'ah mumtazah. Barakallahu fik ya akhana Jenny Setia Jimin Bandung. Naam, masyaallah. Hadhihi al-jumlah sanatakallamu anha ba'da qalin insyaallah. Kita akan membahas jumlah ini, apa yang dimaksud oleh mu'alif ya dari jumlah-jumlah ini ya. Ini kelihatannya berkaitan dengan fi'il ya, fi'il mudhari'. Saubayyinu an ubayyina lam ubayyin tu'adda al-ibadah tu'adda la tu'adda yad'u yad'uwa tad'u naktafi lan naktafi lam naktafi ya'buduna Allah lan ya'budullah lam ya'budullah. Nyata di bawahnya ada berkaitan dengan anwa'ul i'rab lil af'ali wa alamatihi. Ya, kalau sebelumnya kita bahas tentang alamat i'rab dari isim ya, rafa, nasab dan juga jar. Juga sama di isim juga ternyata ada isim yang mu'rab juga. Ya. Apakah semua isim mabni? Ikhwat wa akhwati. Tidak. Ya, tidak, ya, sepakat. Kita sepakat bahwa tidak semua fi'il itu mabni. Kalau fi'il yang mabni ada berapa? Apa aja misalnya? Apa aja? Fi'il madhi, amar dan mudhari. Fi'il mudhari yang sejajar dengan guna sama nontaukid dan nonisbah. Ya, santunan. Ya, jadi di antara fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi, fi'il amar dan juga mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nisbah. Dan adapun di sini adalah anwa'ul fi'il anwa'ul i'rab lil af'ali wa alamatihi, macam-macam i'rab dan juga untuk fi'il dan juga alamatnya. Yang pertama i'rab bagi fi'il mudhari ada tiga macam. Jadi yang mu'rab itu cuma satu, itu fi'il mudhari saja. Ya. Itu rafa, nasab dan juga jazm. Ya. Lihat jazm. Nah, raf'un, nasbun dan juga jazmun. Jadi berarti kalau ada yang mengatakan fi'il mudhari'un majrurun itu boleh enggak? Tidak. Tidak. Ya, tidak boleh. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya haram, makruh atau sunnah? Haram secara haram. Faedah bahasa Arab. Haram nanti ya. Nam haram secara faedah bahasa Arab ya. Ramun ila yaumil qiyamah. Nam. Kemudian ada tiga macam rafu'un, nasbun, juga jazmun. Tanda rafa ini sama isimnya ada tanda asliyun, ada juga tanda far'i. Tanda asli yaitu harakat dhammah, dhamma ini dapat pada fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan di akhirnya ya, contohnya yata'allamu al-bintu yadrusu al-walad ya. Jika huruf akhirnya alif ya, maka rakatnya adalah dhammah muqaddarah, ditetapkan ada dhammah pada huruf alif lita'adur karena tidak bisa menampakkan. Ditampakkan. Santinam karena tidak bisa dinampakkan. Contohnya Yahya asy-syuhada'u 'indallah. Yardallahu 'ani sahabati. Yardallahu 'ani sahabati. Kalau dalam dia asalnya yardo itu yardoyu, doyun ya, tapi karena orang Arab sulit ya mengatakannya di ta'abdur, maka dijadikan yardullah maka Yahya asy-syuhada indallah. Demikian juga jika huruf akhirnya waw dan juga ya, maka rakaatnya adalah dhammah muqaddarah, ditetapkan ada dhammah pada huruf waw dan ya istiqal karena berat untuk diucapkan ya. Yad'u al-muslimu rabbahu yajri al-walad fil mal'ab. Asalnya yad'u ini wazannya apa? Yad'u
ala wazni madha? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada wazan itu, berarti yad'u'u. Ya. Dikenakan thiqal berat, yad'u'u al-muslimu. Maka di, ininya dihilangkan. Yad'u'u al-muslimu rabbahu. Makanya ada yang dinamakan dengan huruful illah. Huruf al-illah. Ada berapa huruf al-illah? Ada tiga. Ada tiga. Ayu, nah. Awai. Alif ya. Nam, ayu. Nam, ayu. Sorry, ayu. Alif ya, waw. Atau awi ya bisa. Alif, waw ya. Ya. Awai. Ya. Awai juga bisa. Awai, alif, waw. Alif, waw. Ya, ya. Supaya mudah kefahamnya. Jadi ayu, awi ya. Atau awai. Nam. Kemudian yajri al-waladu fil mal'ab. Ini yajri, ini wazannya adalah apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Asalnya yajri. Tapi karena thiqal berat, jadi yajri al-waladu fil mal'ab. Rukum sani tanda rafa far'i atau naibah itu pengganti tanda asli. Tanda penggantinya adalah subutun nun. Yaitu tetap adanya huruf nun ini terdapat pada al-af'alul khamsah. Huma yadrusani, antuma tadrusani, hum safiruna, antum tusafiruna, anti tad. Di tanda rupa pari cuma satu aja ya, yaitu dengan sebutu an-nun. Adapun tanda aslinya tetap sama dengan isim adalah lumah. Baik domah yang dhahir atau domah yang muqaddar. Kemudian dan yang pertama ini kita bisa lihat contoh sebelumnya kalimat saubayinu ya, saubayinu an ubayina lam ubayin. Ubayin ini marfu, ubayina mansub. Ubayina, kenapa ubayina? Kok bisa mansub? Huruf an. Didukhulkan. Nah, didukhuli. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Min nawasib nam an. An ubayina. In lam ubayin. Ini majzum. Dikenakan ada? Ada watu. Adawatul jazmi. Adawatul jazmi. Adawatul jazmi. Lam. Santun. Santuna jami'an. Jadi semua ini adalah alamat asliyah. Ubayinu. Ubayina. Fathah. Ubayin. Sukun. Kemudian tu'adda al-ibadatu lillah, la budda an tu'adda al-ibadatu lillah, la tu'adda al-ibadatu. Jadi ada pun yang kedua ini adalah contoh fi'il mudhari yang apa? Mu'rab tapi dia muqaddar. Muqaddar. Naam. Tu'adda al-ibadah. Maksudnya tu'adda yu. Dan tu'adda ya. Naam. Hakada. Kemudian selanjutnya tanda nasab ada dua macam. Yang pertama tanda nasab asli harakat fathah. Fathah ini terdapat pada fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan akhirnya. Lan yadus al-walad dan tata'allam al-bintu lan yad'u al-muslimu ghayra Allah lan yajriya al-waladu fil mal'ab. Islama yang penting marf atau mansub dengan fathah itu li tajarrudihi nam anin nawasib wal jawazim nam anin nawasib atau tidak menyambung dengan yang lainnya ya, jika akhirnya alif maka rokatnya adalah fathah muqaddarah kayak yang tadi ya muqaddarah, maka ini termasuk alamat asliyah cuman muqaddarah saja kan ada zahir ada muqaddarah. Dan kenapa kok muqaddarah sih? Maka jawabannya li ta'adzur. Karena tidak bisa dinampakkan. Dan yahyal munafiquna inna Allah la yaqdahu 'an munafiqin. Dan yang kedua tanda nasab fari atau naibah adalah membuang huruf nun, hadfun nun. Tanda ini terdapat pada alfa'ul khamsah. Huma lan tadusa, antuma lan tadusa, hum lan yusafiru, antum lan tusafiru, anti lan tatbukhi. Tadi kan alamat fariyah
untuk dhammah fi'il mudhari adalah thubutu. Tapi kalau tanda nasab far'i adalah hadfu an-nun. Dan yang ketiga, tanda jazmin ada dua macam, ada asli dan juga far'i. Asli itu adalah sukun, ya. Sukun itu dapat pada fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan di akhirnya. Lam yadrus lam tata'alam. Tanda jazm far'i ada atau naibah ada dua macam juga. Yang pertama, membuang huruf nun. Tanda ini terdapat pada al-af'alu khamsah. Huma lam yadrusa. Antuma lam tadrusa. Hum lam yusafiru. Antum lam tusafiru. Anti lam tadrusa. Ba, membuang huruf inlah. Ini nanti mungkin kalau antum dan antuna belajar staf ada ya namanya fil ajwaf kan misal ya dan juga yang lain waltawi nam naqis nah dan juga teman-temannya di membuang huruf inlah harf fil inlah jika fil mudhari huruf akhirnya alif ya atau waw atau ya dibuang huruf inlah yang tadi awi awai sama ayub. Lam yahil munafiquna indallah lam yarindallahu 'anil munafiqin lam yad'ul muslimu ghairallah lam yajlil waladu fil mal'abi. Perhatikan yang dikasih bawah di kalimat sempurna dan perhatikan juga contoh dan i'rab semua yang disebut di bawah ini. Dan semua kaya ini diambil dari contoh yang sudah kita baca tadi. Ad'u al-'abdu rabbahu lan yad'u al-muslimu ghairallah la tad'u ghairallah. Dan naktafi bihadha ta'am lan naktafi bihadha ta'am lan naktafi bihadha ta'am. Baik, ila huna hal indakum wa au indakunna su'al tafadhal qabla an wasil. Sampai sini ada pertanyaan ikhwati dan akhwati fillah. Mau nanya Ustaz, nama lain dari ya, nama lain dari af'alul khamsah ini apa Ustaz? Al-amsilah al-khamsah salah. Ala. Nam aja mengatakan af'alul sitah atau al-amsilah al-khamsah. Nam, al-amsilah al-khamsah. Al-amsilah al-khamsah. Boleh lihat tulisan Arabnya Ustaz? Amsilah jamu jamina misal jamu misalun jamu misal bisa nggak tulisnya kalau nggak tulis di chat bentar. Saya mengatakan ada afalu sita. Ini yang anda ingat ya. Ingat itu ada. Nah dia itu dah ingat. Syukran ya. Karena Bahruddin. Bahruddin. Dari min Makassar. Al-amthila al-khamsa. Ikan al-afal al-khamsa. Al-amthila al-khamsa. Kenapa disebut amsila? Kan sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Ini cuma yang masyhur, saja. Yang masyhur kan al-af'al khamsah, Ustaz. Kalau yeah. Al-amsila tidak terlalu masyhur ya. Iya. Yeah, tidak terlalu. Iya. Yeah. Yang menyebabkan kita itu al-af'al khamsah. Penting intinya adalah kita paham, ya, apa yang dimaksud al-af'al khamsah atau jika dia mengatakan al-am dalam sampai ini maksudnya apa? Dan yang lain ya. Nah, ya bukan aku kau itu.
Di sini kemudian ada alamat mi'rab bil afal ma'al amtsalah. Tanda i'rab untuk fi'il, contohnya di sini 11. Fi'il as-sahih al-akhir. حيث يجعل 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 الفعل المعطى الأخير yang diakhiri ada huruf illa. Dan fi'il المعطى الأخير الواو ندعو ندعو وهكذا. Ini yang ya yufiyahum yuhyi tamshi masya yamshi. Al-afl khamsah tajalu tajaluna tajalu. Kemudian lanjut ke nah, di sini ada namadij li'rab, namadiju li'rabi. Karena akan pilih ini ada 3, 2, 3, 4. Namana 2 kisnani lin ikhwah wa rayani ni akhwat. Ikhwan untuk baca dan dua orang dari akhwat. Nah, pilih untuk dari ikhwan dan mengangkat tangan dulu. Dari ikhwan. Okay. Al-Akh Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzi dan juga yang mengacungkan tangan Ahmad, ya, Ahmad Fauzi, bukan Ahmad Fauzi. Enam, Afan, Ahilmi, Ahilmi dari Klaten dan juga lagi nih yang ikhwan cuma satu yang mengangkat tangan yang memilih Klaten. Ikhwan Akhilmi, nggak apa-apa antum baca dua, nomor satu, nomor dua. Amin Ustaz. Nam, ibda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dijul lil i'rab. Rakam awal. Wa la yardha li'ibadihi al-kufra. Yardha fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min duhuriha. Ta' Duru li annahu fi'lun mu'talun al-alif. Al-alfu. Al-alif. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Rakam sani. Walan tardha ankal yahudu. Tardha fi'lun mudari'un mansubun. Bilan wa alamat nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min duhuriha at-ta'duru li'annahu fi'lun mu'talun alif. Al-Yahudu fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nama, santa masyaAllah, syukran. على أخينا أحمد فوزي على قراءته الممتازة ما شاء الله بارك الله فيك يا أخينا أحمد فوزي ما شاء الله أنا هلمي أفضل هلمي ما شاء الله هلمي أفضل هلمي هلمي من كلاتن نعم كلاتن ما شاء الله كلاتن طيب شكرا أخينا هلمي طيب berikut ini ya adalah contoh di Arab dari fi'il yang mu'tal al-akhir
itu yang mu'tal bil alif atau mu'tal bil waw atau mu'tal bi alia. Sini ada mu'tal bil alif fil mudhari'un marfu'an rafihi dhammah muqaddarah al alif mana'a min zuhuriha at'adzur li annahu fi'lun mu'tal alif wa fa'iluhu dengan mustasil jawazan takdiruhu setiap mengarab pada tambahan fatah muqaddarah atau muqaddarah alif man min zuhuriha. Jadi kenapa tidak muncul ya, karena ta'adu tali lusifal ya. Tapi untuk nomor 3 nomor 4 saya akan pilih dari khawat anda pilih ukhtuna Dian Rifia dari Bontang. Naam Ustaz. Ar-raqm ats-tsalits. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Mudhari'un. Naam. Naam. Hasan. Maaf, di layarnya tidak ada Ustaz. Ya. Naam, naam. Tolong, naam. Nad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-waw mana'a min zuhuriha thiqalu li'annahu fi'lun mu'talul waw wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Ar-rabi' wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar tad'u فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم ما شاء الله بارك الله فيك شكرا لأختنا أنت ما شاء الله فيك على قراءتك الممتازة ما شاء الله. Contoh yang 3-4 ini adalah contoh fi'il yang mu'tal al-akhir bil-waw ya, sama dengan tadi i'rabnya nad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah al-waw mana'a min zuhuriha ath-thiqal ath-thiqal kalau tadi kan at-ta'addud ya, kalau lil-waw ath-thiqal. Baik, dari contoh Arab ini apakah ada ibarat atau kalimat yang kurang jelas? Ya hudan akhwati fillah. Mana artinya Ustaz? Mana amin zuhuriha? Maksudnya yang menghalangi ya, menghalangi munculnya at-ta'adzur. Maksudnya yang menghalangi. Yang menghalangi dari munculnya fathah itu sama sikon karena ulur mana yang menghalangi atau melarang, bisa yang paling cocok menghalangi. Dan yang lain Ustaz izin bertanya ya, silakan. Itu kapan dia apa mana amin zuruh min zuhuriha asyikol dan at-ta'adzur itu membedakannya bagaimana Ustaz? Nah kalau at-ta'adzur itu dia letaknya kalau fil mudhari yang mu'tal al-alif al-alif yang alif yang bukannya alif yang berbentuk ya tapi enggak ada titiknya itu at-ta'adzur nanti ya rabnya. Nah kalau yang waw ini baru asyikol yang mu'talah bil waw nad'uhu, ini karena thiqal itu berat mengucapkan jadi u karena waw kan apa, masuk apa tanda apa ya, makanya kalau dalam tajwid itu ya ini fi'il apa fi'il mad asli kan u nad'uhu thiqal berat itu. Jadi kalau thiqal itu digunakan dalam fi'il yang mu'tal akhir bil waw kalau at-ta'adzur mu'tal akhir bil alif. Ini yang kita perhatikan tadi contoh ya. Allahu a'lam. Bisa difahami ikhwah? Kalau dengan ya gimana Ustaz? Masuk mana li ta'adzur atau li thiqal?
dengan ya? Risiko. Kalau dengan ya masuk ke enam risiko, ya jadi you dan ya jadi. Simangkusu. Gimana? Yang isim mangkusu. Mu'tal, wow. Bukan isim dia fi'il. Fi'il, mu'tal, mu'tal akhir. Yang mu'tal akhir. Nah, ini di sini lihat. Wallah yuhyi. Ini listikol. Listikol. Ya, ya sama waw ini. Maksudnya ke listikol. Azhar tadi katanya apa Ustaz Awan? Tak, kalau itu karena udur, karena udur. Kata udur gitu sebetulnya. Ya istilah saja ya sebenarnya, istilah yang intinya bahwa yang enggak bisa gitu, enggak bisa muncul. Ta'adzur. Kan. Bahasa kayak kena udur itu akan ada halangan. Dan tentunya ini kembali ke apa? Karena kaidah ini kan diambil dari samai ya, dari ucapan bahasa Arab, kemudian supaya dimudahkan bagi mereka yang ajami, maka dikasih dengan kaidah supaya mudah difahami gitu. Tapi intinya lantarlo itu ya dari mereka Arab ya susah untuk mengucapkannya, ta'adzur. Sulit bagi lisan mereka mengucapkan itu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Waktu sudah menunjukkan pukul 25. Sampai jam berapa ya? Berapa lagi? Di apa tadi sampai jam 20.50 bukan? 20.55. Oh, nanti semit lagi ada waktu, silakan. Pindah ke latihan. Latihan. Ya, silakan. Ungkapan orang Arab tuh kadang-kadang kan ada asif, kita atur lil asif, itu apa bedanya? Lil asif. Lil asif nih. Maksudnya kalau terjemahnya lil asaf, lil asaf syadid gitu maksudnya. Atau asif. Ya mungkin itu ungkapan untuk apa ya, satu hal yang misalkan atau bila asap misalkan juga bisa jadikan ironisnya gitu mungkin itu maksudnya ukti bukan kalau yang pakai yang uzur gitu Ustaz, artinya sama juga maksudnya ke sana tuh kalau uzur misalnya atadir minkum. Kalau itu ungkapan minta maaf, ada udhur, tadir. Kalau asif itu juga mungkin apa ya? Kan ada kondisi yang kurang enak itu asif, maaf itu, afwan. Itu mungkin. Kalau asaf isyad, terjemahnya lebih condong ke ironisnya atau sayang sekali asif. Itu yang ada tuh seperti itu. Tapi memang ada apa indikasi ke sana apa minta maaf itu mungkin bisa putus suaranya. Time 6. Time ini saya sampaikan untuk malam hari ini ya. Semoga bisa antum dan antuna pahami apa yang ana sampaikan, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau ada yang kurang dari ya. Ambil manfaatnya dan buang yang hal yang tidak baiknya. Mohon maaf. Allah menjadikan
semua ini menjadi amalan yang menjadikan di timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Amin. Kita untuk doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Nah, puan apa?